Assalamualaikum sehaters Hari ini saya akan sharing bagaimana sih cara terapinya Untuk kamu yang sering merasakan pundak kaku ya Pundak kaku itu bisa jadi dikarenakan ada masalah di area tulang leher ya Tulang lehernya kurang lurus Ini akan menyebabkan tangan sering kebas, kesemutan Bahkan sering terasa bahkan sampai di titik sering panas seperti itu ya Ini caranya simpel kok nggak kayak yang lain-lainnya yang harus dipijat enggak ini caranya mudah banget bisa kamu lakukan dimanapun tempatnya ya ini biasanya terjadi buat para sopir dan juga para internet marketer ya yang eh, pekerjaannya setiap hari itu di depan komputer ya sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga follow dulu akun ini ya biar kamu nggak ketinggalan kalau seandainya ada video-video terbaru seputar tips kesehatan keluarga anda cus Nah caranya seperti ini ya sehaters kamu cari dulu tempat seperti ini atau mungkin di meja atau di kursi bebas ya. Caranya cuma seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk meluruskan tulang leher ya. Tulang leher karena tulang manusia itu terbagi dari tiga. Tulang leher, tulang belakang dan juga tulang ekor. Nah ini untuk meluruskan di area tulang leher dan juga tulang belakang. Caranya cukup seperti ini. Tangan dilipat seperti ini. Lalu ditahan seperti ini ya. Nah

kalau ada yang ada masalah dengan sini itu pasti akan terasa ketarik seperti ini tapi ini bagus fungsinya memang untuk meluruskan area leher seperti ini lagi tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 sekali terapi lakukan pengulangan sebanyak 10 kali ya supaya apa supaya daerah sini cepat kendor kalau ini sudah kendor biasanya tangan itu akan jauh lebih bebas untuk bergerak tidak ada lagi kebas-kebas, tidak ada lagi rasa kesemutan seperti itu, sehingga kamu bisa kembali pulih seperti sedia kala. Oke, jangan lupa komentar untuk saya buatkan video tentang apa lagi, dan jangan lupa bagikan ke orang yang mungkin dia butuh tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum dan astagfirullahaladzim.